Secara mengejutkan, Leo Konsul dan Chris Lauren memberikan kado ulang tahun untuk Alicia Rininta di lokasi syuting sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda pada 21 November 2021. Hal itu diketahui melalui postingan instastory Instagram Alicia Rininta yang memposting berupa bag berlabel brand terkenal. Di sini pun Alicia Rininta mengatakan, "Guys, aku dapat kado ulang tahun dari Leo Konsul dan Christian Lauren." Dan di sini pun Alicia Rininta mengatakan thank you kepada Christian Lauren dan juga Leo Konsul atas hadiah yang telah diberikan kepada dirinya sambil memamerkannya di depan kamera. Namun ternyata Alicia Rininta masih belum membuka kadonya tersebut ya guys, karena kali ini mereka masih sibuk syuting, jadi belum sempat untuk membuka kado yang telah diberikan oleh Christian Lauren dan juga Leo Konsul. Namun gengs, bukan hanya itu saja, ternyata Alicia Rininta pun telah diberikan surprise yang begitu mengejutkan oleh sang suami. Di mana sesampainya di rumah ternyata sudah terhias begitu indahnya karangan bunga dan juga papan nama ucapan selamat ulang tahun untuk Alicia Rininta. Tentunya di sini pun Kinan mendapatkan ucapan dari kartu-kartu yang telah ditulis begitu indahnya oleh sang suami ya guys. Tentu saja hal ini membuat Alicia Rininta pun begitu bahagia. Terlihat foto mereka pun terpajang di situ bersama keluarga mereka, terutama dengan kedua anak dan juga sang suami. Dan mudah-mudahan saja di ulang tahunnya kali ini Alicia Rininta pun akan semakin banyak rezeki dan semakin dilancarkan urusannya dalam proses syuting dan juga yang lainnya. Tentu saja itulah harapan kita untuk dirinya agar selalu sehat dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ya gengs.